Hai hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indraman Pratama. Apa kabar teman-teman? Harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, happy dan banyak berkat ya. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat satu setup yang sangat menarik di Audien. Kemarin tanggal 22 Januari kita sempat marking ada area rally base rally. Dan selang satu hari kemudian kebetulan harga kembali ke area kita dan mental ke atas dengan sangat signifikan, which is sampai 1:2. Nah, apa yang membuat setup Audien ini bisa menjadi sangat menarik? Yuk kita akan bahas. Hopefully teman-teman bisa makin tajam, teman-teman bisa mendapatkan peluang yang sama di kemudian hari, dan teman-teman bisa cuan tentunya. Nah, sekarang yuk kita just melihat penampakan before-nya terlebih dahulu saat kita ambil setup ini tanggal 22 kemarin di VIP mentoringnya dari Bedia. Saya akan play video rekamannya untuk teman-teman, jadi teman-teman bisa nonton bareng sama saya ya. Saya akan play sekarang ya. Yang efek CM. Oke. Ini betul sekali sesuai dengan basic rule. Saya akan kasih ini suara saya waktu kemarin ya di kelas. Kalau uptrend kita mau jadi buyer. Oke, sambil saya jelasin dikit-dikit ya. Saat kita melihat setup ini kemarin, kita punya H4 market structure-nya uptrend. Dan teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini uptrend. Ini saya kebetulan waktu itu pakai new trend, teman-teman, dan ada kotak warna biru. Kotak warna biru ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, adalah ideal area atau sweet spot kita. Tempat di mana kita bisa buy di demand yang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi new trend ini marking ideal area ini secara otomatis. Enak ya, tugas kita udah dikerjain sama tools. Oke, sekarang kita lanjut tonton videonya. Demand, kita mau cari high quality demand. Kita punya satu area di sini, rally, bis rally quick retest. Ada odds enhancer yang cukup menarik ya. Kebetulan kita punya satu area rally bis rally yang punya ciri imbalance yang bagus. Sekali lagi, tugas kita sebagai trader retail adalah kita mau mencari atau kita mau entry pada atau bersamaan dengan institusi masuk. Jadi kita mau fokus sama imbalance yang tinggi sehingga probabilitas kita menjadi lebih baik. Ada rally bis rally quick retest. Saya akan coba lihat di situ. Ini rally bis rally quick retest di sana. Dan yes, sekarang kebetulan harga kembali ke area kita dan mantul hingga minimum 1:2, target minimal yang kita mau. Apa yang membuat setup ini menjadi sangat menarik? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, rule trading yang digunakan di Jaripedia pada dasarnya atau rule basicnya hanya mengacu kepada dua hal ini. Yang pertama yaitu trend itu sendiri, tadi sempat disinggung sedikit ya. Kalau uptrend kita mau jadi buyer, kalau downtrend kita mau jadi seller. Nah, kebetulan di kasus ini, Audien ini kita punya uptrend. Teman-teman bisa lihat sekali lagi kita punya uptrend market structure yang bentukannya seperti ini. Saat kita melihat uptrend, kita memutuskan untuk jadi buyer. By the way, saya pakai new trend nih. Ini tools untuk marking market structure secara spesifik menggunakan rule yang sangat spesifik yaitu dua close candle. Nah, artinya sesuai dengan rule basic kita, trend kita boleh kasih centang satu di sana. Nah, setelah kita ketemu trend ya, kita tahu uptrend di situ, kita mau jadi buyer, kita akan buy. Pertanyaan kedua adalah buy-nya di mana? Nah, pertanyaan itu akan dijawab dengan rule kita ini. Yang nomor dua, kita mau buy di high quality zone. Demand ya, tentu saja saat kita mau buy di demand. Kebetulan di kasus ini, kita punya rally base rally yang punya imbalance yang cukup tinggi. Kalau teman-teman di YouTube nonton video di Jaripedia cukup sering, teman-teman akan tahu gimana sih ciri-ciri imbalance yang sangat mudah bisa teman-teman temukan. Yaitu kita melihat muncratannya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat muncratan yang cukup signifikan di tempat yang saya kasih lingkaran. Ya kan? Ada rally base rally cerut ke atas. Ingat kata kuncinya adalah kemiringannya ini haruslah curam. Berbeda dengan yang ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Kemiringannya nggak curam-curam amat ya kan? Sama halnya dengan yang ini teman-teman. Ini curam sekali ya teman-teman. Mancur ke atas dengan sangat curam nih ya. Gak tahu istilahnya curam atau apa, yang penting sangat tegak ya. Sangat tegak. Oke, berbeda dengan yang kayak gini-gini. Ini tanggung sekali nih. Kemiringannya nggak gimana-gimana ya. Biasa aja. Berbeda dengan ini, curam sekali, tegak sekali ya. Yang saya kasih lingkaran. Ingat kata kuncinya adalah curam. Area ini rally base rally diikuti dengan kemiringan move out yang sangat curam. Itu untuk menemukan imbalance yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, dari sana kita bisa melihat dua centang kita punya. Trendnya dapat, high quality zone-nya juga dapat.
Nah, ini buat teman-teman VIP mentoring atau teman-teman yang udah ikutan kelas Trader Pro harusnya tahu ya di sini scoringnya berapa. Scoringnya adalah 4 dari 5 poin. Ini pakai sistem scoring yang lebih mechanical, teman-teman. Jadi minimum skor kita, kalau teman-teman lihat rekamannya kemarin ya, di sini ya, high quality zone, skor minimum 4 poin. Nah, di sini kebetulan areanya punya poin 4 poin. Jadi 4 poin dari maksimum 5. Artinya skornya mencukupi dari standar minimum yang kita mau. Dan bonusnya lagi, teman-teman, ada beberapa hal yang bisa menunjang setup ini. Kenapa kok setup ini dengan mudah kembali ke atas dengan cenderung lebih cepat? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada satu hal yang saya kasih kotak abu-abu. Di atasnya adalah white space. White space adalah area kosong. Area kosong adalah tidak ada aktivitas institusi di tempat yang saya lingkarin ini. Itulah kenapa saat kita live charting kemarin, kita juga sempat membahas white space di atasnya ini. Nah, itu adalah satu hal yang cukup unik dan menarik ya. Saat kita punya area, ya misalkan kita punya rally base rally di situ, dan di atasnya ada white space seperti ini. Nah, ini suatu keuntungan buat kita. TP akan cenderung lebih cepat. Bonus lagi untuk teman-teman, saya akan share kenapa setup ini menjadi sangat menarik. Teman-teman sebenarnya udah dengar tadi ya. Di sini ada quick retest. Quick retest menandakan bahwa ada paksaan dari buyer, force dari buyer yang sangat signifikan di sana. Sehingga saat rally base rally ini terbentuk dan harga kembali mencuat sedikit aja masuk ke dalam area kita, lalu dipaksa dengan sangat kencang untuk kembali ke atas. Istilahnya saat rally base rally ini kebentuk ya, muncrat sedikit ya, harga kembali karena saking kuatnya buyer di sana, dia memaksa untuk turn ke atas lagi. Nah, ini menandakan bahwa imbalance-nya di sini cukup signifikan. Itulah mengapa area ini menjadi cukup atau cenderung lebih mudah kembali ke atas nih. Nih teman-teman bisa lihat putih-putih langsung beberapa jam aja udah mencapai 1:2. Tergantung sih teman-teman mau ambil dari body nih. Kalau teman-teman ambil dari body, which is di sini ya, teman-teman udah dapat 1:3. Teman-teman aliran body atau aliran ekor? Silakan jawab di kolom komentar ya. Yang aliran body udah 1:3, yang aliran ekor udah 1:2. Ya nggak terpaut jauh sih, 1:2, 1:3, ya oke lah ya. So, itu adalah sedikit pembahasan dari satu setup yang sangat menarik di Audien. Ingat teman-teman, fokus sama imbalance, fokus sama muncratan yang curam. Hopefully itu akan membantu teman-teman memilih zone yang lebih baik lagi. BTW, kalau teman-teman suka dengan pembahasan yang mendetail seperti ini ya, teman-teman bisa join di program VIP mentoringnya Jaribedia. Teman-teman yang udah mengenal supply and demand, teman-teman diajak makin dalam lagi memahami supply and demand di sana. Karena setiap hari Senin Kamis kita punya pertemuan rutin, Senin kita punya live charting. Ini adalah contoh ruangan kelasnya. Ini ruangan kelas, kita bisa diskusi banyak hal di sana. Ini sama teman-teman yang lain kayak gini ya. Setiap hari Kamis kita punya pertemuan live sharpening. Kita mau mempertajam pemahaman kita tentang supply and demand lagi. Dan bukan hanya berhenti di sana, setiap tanggal 30 dan setiap tanggal 1 kita punya pertemuan yang khusus dan spesial. Setiap tanggal 30 kita punya pertemuan private group mentoring. Setiap tanggal 1 kita punya evaluation day yang akan mengajak teman-teman mengevaluasi setup-setup yang udah kita ambil bersama-sama di bulan sebelumnya. Jadi at least ada 9-10 pertemuan setiap bulan. Hopefully teman-teman bisa makin fokus di kelas VIP mentoring dan makin tajam. Dan perlu saya sampaikan juga, VIP mentoring ini bukan grup sinyal. Sekali lagi, bukan grup sinyal, melainkan satu komunitas yang spesial yang akan membantu teman-teman untuk pergerakannya, pertumbuhannya lebih masif lagi. So, tunggu apa lagi? Linknya sudah ada di deskripsi kalau teman-teman pengen join di komunitas VIP mentoringnya Jaribedia. Saya Dhani Indram Pratama undur diri dan ciao. Happy terus, sehat terus.